A'udhu Billahi Segala puji bagi Allah Yang memiliki apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Dan segala puji di akhirat bagi Allah Dan dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata. Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih, dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu, itulah yang benar. Dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya?" Kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka, kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi... Setiap hamba yang kembali kepadanya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakan besi untuknya, yaitu..." Buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan, dan Kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula dan kami alirkan cairan tembaga baginya dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin tuhannya dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka, ketika dia telah tersungkur. Taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sungguh, bagi kaum sabak, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negrimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka. Dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata. Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan hanya agar kami Dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu, dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. Katakanlah, Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun. Di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya, memperoleh syafaat itu. Sehingga, apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar." Katakanlah, Muhammad, "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, "Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan." Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua." Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan Maha Mengetahui. Katakanlah: "Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutunya." Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, dan kami tidak mengutus Engkau, Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dan mereka berkata kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan hari kiamat kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun dan orang-orang kafir berkata kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu." Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab." Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, Sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan, yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Katakanlah, Sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain." Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, "Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, mereka berkata, "Orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu." Dan mereka berkata, "Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja." Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, "Ketika kebenaran Al-Qur'an itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka. Kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum Engkau, Muhammad, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun, mereka mendustakan para rasulku. Maka, lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Katakanlah, "Aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran, karena Allah dengan ikhlas berdua-dua." Atau sendiri-sendiri, kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Katakanlah, Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu. Maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi Katakanlah jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku Sungguh dia maha mendengar maha dekat dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya." Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan sebagaimana yang dilakukan Terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.